Oke semuanya, berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Alvan AM. Pada video kali ini saya akan membagikan informasi arti tanda jam di foto profil WhatsApp ya, seperti ini nih. WA, HP Vivo ini ada jamnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di foto profilnya itu muncul jam seperti ini nih. Ada icon jam ini. Nah, ini maksudnya apa? Mungkin buat kalian ya, tiba-tiba mendapati icon ini di foto profil teman misalnya. Nah, itu tentunya kalian yang belum mengetahuinya akan penasaran akan kemunculan dari icon jam ini, apakah editan ataukah dari fitur WhatsApp-nya langsung. Nah, di sini kita akan coba untuk menginformasikannya kepada teman-teman sekalian. Di sini adanya kemunculan icon jam di profil WhatsApp ini sebenarnya adalah diaktifkannya fitur pesan sementara ya. Jadi ketika pesan sementara itu diaktifkan, nantinya akan muncul pemberitahuan seperti ini ya. Baik itu di WA HP kita ataupun di HP teman ya. Jadi akan muncul seperti ini. Anda telah menyatakan pesan sementara, semua pesan baru akan hilang dari chat ini 7 hari setelah dikirim ya. Jadi akan terhapus otomatis ya, sesuai dengan waktu yang ditentukan ya oleh kalian ataupun teman kalian ya. Nah, ketika kalian atau teman kalian itu mengaktifkannya, misalnya di sini ya, ini ada WA HP Vivo yang telah mengaktifkan, yaitu Xiaomi nih. Xiaomi telah ya, jadi ini WA HP Xiaomi, ini WA HP Vivo ya, telah menyalakan. Nah, di HP Vivo ini bisa kita matikan ya. Jadi ketika orang lain itu menyalakan fitur pesan sementara, bisa kalian matikan lewat HP kalian ya, dengan klik pada WA Xiaomi seperti ini ya. WA Xiaomi telah menyalakan pesan sementara, tinggal diklik saja, kalian tinggal matikan. Jadi itu kesepakatan bersama lah ibaratnya gitu ya. Jadi ketika orang lain bisa mengaktifkannya, kalian juga bisa menonaktifkannya seperti itu ya. Di sini kita bisa klik untuk mengaktifkannya lagi seperti ini, ataupun lewat pengaturan ya. Jadi kalian masuk ke chatnya atau ke kontaknya, kalian tinggal ketuk pada icon ini ya, WA Xiaomi ya, pada nama kontak, lalu kalian gulir ke bawah. Nah, di sini ada pesan sementara nih. Tinggal kalian klik saja pesan sementara, lalu pilih timer pesan nih. Ada 24 jam, 7 hari, 90 hari ya. Jadi nantinya ketika pesan itu sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan, akan secara otomatis terhapus ya, seperti itu kiranya. Jadi di sini bisa pilih misalnya seperti ini untuk memunculkannya ya, 7 hari misalnya. Nah, secara otomatis di WA HP teman misalnya itu akan langsung muncul pesan sementara seperti ini. Jadi kalau WA HP teman ternyata tidak setuju, karena tentu bisa dinonaktifkan saja. Nah, seperti ini ya, kita lihat nih di Xiaomi ya. Ini kan masih ada nih. Kita matikan seperti ini. Akan langsung hilang seperti itulah. Itu adalah fitur pesan sementara WhatsApp. Oke, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat berguna dan terima kasih sudah menonton video ini.